Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kaligrafi Jailani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Dalam kesempatan kali ini, Kaligrafi Jailani akan memperlihatkan cara atau proses pembuatan kaligrafi stiker atau kaligrafi cutting stiker yang dibuat untuk dinding granit, dinding keramik atau juga kaca yang dibuat dengan mesin cutting stiker. Seperti apa pembuatannya? Mari kita lihat saja cara pembuatannya, cara pengatingannya dari mulai setting komputer, kemudian cutting stiker, kemudian pengeletan dan juga pemasangan. Mari kita lihat cara proses pembuatannya. Untuk sahabat-sahabat Kaligrafi Jailani yang ingin membuat kaligrafi stiker warna emas, bisa menghubungi kami di nomor 089537580074. Silahkan menghubungi kami di nomor tersebut. Insya Allah kami akan membuatkan kaligrafi sebagus mungkin untuk sahabat-sahabat Kaligrafi Jailani. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Hai sahabat-sahabat Kaligrafi Jailani, balik lagi di channel saya. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Jazakumullah. Diawali dengan foto yang dikirim oleh konsumen seperti ini. Kemudian kita desain di bagian atas rencana awal Asmaul Husna. Dan bagian bawah kita berikan ornamen ditambah dengan kalimat tahlil seperti ini. Dan di bagian atasnya kaligrafi khotsulus yang diberikan background warna hitam. Inilah pembuatan desain secara singkat untuk pembuatan kaligrafi cutting stiker warna gold atau warna emas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Dalam kesempatan kali ini, Kaligrafi Jailani akan memperlihatkan proses pengkatingan daripada stiker warna gold, yaitu stiker oracle dengan warna emas, dan kita buat ornamen untuk kaligrafi Masjid Aisyah Ghani yang berada di Pegangsaan Jakarta. Alhamdulillah proses pengkatingannya seperti ini. Kemudian kita lanjut nanti pengeletan daripada stiker ini. Nah, setelah pengeletan selesai baru kita pasang ke masjid tersebut di lokasi. Nah, mesinnya sudah selesai. Mari kita lihat proses selanjutnya, yaitu pengeletan daripada stiker ini. Ini dia stikernya sudah selesai. Mari kita lihat cara pengeletannya daripada stiker yang sudah di-cutting ini. Yuk kita lihat caranya.
proses pengeletan kaligrafi yang sudah di-cutting seperti ini, tinggal ditarik saja bagian-bagian yang sudah di-cutting seperti ini. Pengeletan ini menggunakan pisau cutter atau alat khusus untuk mengelet daripada stiker yang sudah di-cutting. Kita kelet bagian tengah terlebih dahulu seperti ini. Lafadz kalimat tahlil, kita kupas stiker yang tidak terpakai di kaligrafi ini, dan yang tersisa hanya tulisan lafad-lafad yang akan dipasang di lokasi. Alhamdulillah pengeletan sudah selesai bagian tengah. Kemudian kita lanjut untuk bagian bunganya. Singkat saja ke pemasangan di lokasi, yaitu seperti ini pendasaran daripada kaligrafi yang akan dipasang di bagian kaca ini. Setelah sebelumnya dipasang ornamen kerawangan, kemudian dilanjut pemasangan background warna hitam. Diposisikan di bagian tengah seperti ini sebagai background daripada lafaz Allah dan lafaz Muhammad, juga lafaz kalimat tahlil yang tadi kita kerjakan, kita kupas sebelumnya. Dan ini pemasangan masking seperti ini untuk biar lebih mudah dipasang. Kemudian setelah dipasang masking bagian cutting stiker yang warna gold ini, kemudian kita pasang di media warna hitam yang sudah dipasang tadi. Seperti ini pemasangannya, lafad tulisan lafad Muhammad terlebih dahulu dipasang, kemudian lafad Allah, dan terakhir lafad la ilaha illallah. Akan tetapi di video ini kita hanya memperlihatkan pemasangan lafad Muhammad yang diletakkan di bagian kiri. Seperti ini pemasangannya, hanya tinggal menempel saja setelah dikasih air sampo untuk menata letak biar pas hasilnya. Dan inilah hasilnya. Hasil yang barusan kita pasang, dan inilah lafad Allah dan lafad Muhammad, kemudian di tengah diberikan lafad kalimat tahlil. Seperti ini hasilnya, hasil yang sangat bagus dan rapi. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu merupakan sedekah. Insya Allah, Allah akan membalasnya dengan keberkahan. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.